Cara kerja daripada Minicon atau Mini Controller, sebuah alat mini yang memberikan sebuah kontrol maksimal untuk kelistrikan mobil. Mobil pada umumnya membutuhkan listrik, dan sumber listrik adalah datangnya dari aki untuk mobil pribadi dan mobil-mobil kecil, ya, jumlahnya atau ukurannya adalah 12 volt. Kelistrikan ini membantu seperti apa? Yang pertama adalah lampu, AC, audio, pembakaran, starter mesin dan sebagainya. Sehingga kalau aki ini ada masalah, maka mobil ini stuck. Walaupun mobil secanggih apapun, kalau akinya bermasalah, dia akan masalah. Pertanyaannya adalah, kenapa Minicon ketika masuk atau dicolok memberikan manfaat yang begitu banyak dan on the spot? Karena ini adalah satu alat yang membantu supaya kelistrikan 12 volt dari aki kepada seluruh komponen listrik ini benar-benar dapat 12 volt. Kalau seandainya tidak dapat murni 12 volt, itu yang terjadi. Di mana proses pembakaran tidak sempurna, kemudian aki menjadi cepat rusak, audio menjadi tidak jernih, AC menjadi begitu berat atau tidak dingin, kemudian starter menjadi lambat, mesin mobil menjadi keras dan sebagainya. Dengan stabil 12 volt, maka kita akan mendapatkan kebalikannya. Nah, Minicon akan menginterupsi supaya ketika listrik ini masuk dari aki menuju kepada semua komponen listrik ini, semua komponen ini, listrik ini akan mendapatkan 12 volt. Sebagai contoh, kenapa penghematan? Ada api masuk 100%, busi tidak menerima 12 volt, ketika dia bakar tidak bakar dengan sempurna. Katakanlah let's say, katakanlah hanya 80% yang dia bakar, 20% pergi kemana? Jadi polusi atau emisi. Dengan adanya 12 volt, maka masuk 100%, busi juga bakar 100%, maka emisinya 0 atau polusinya 0. 20% ini kemana? Dia ubah jadi tenaga. 20% ini menjadi sebuah penghematan. Itu sebabnya kenapa akselerasi langsung naik, RPM turun tapi kecepatan naik. Terus kemudian starter mesin gampang, mesin jadi halus, AC jadi dingin, audio jadi clear. Karena alat ini membantu supaya semua komponen listrik ini mendapatkan asupan listrik sebesar 12 volt murni. Yang menarik di sini adalah karena dia mengontrol untuk kelistrikan, dan listrik bekerja dengan sangat cepat, secepat kita mencolok, sehingga orang langsung bisa merasakan manfaat dengan sangat cepat.